what's wrong sí, de la, eh uh, Ya. Yeah. Jadi pada saat intensitas cahaya matahari tinggi Oh, cuaca panas, air terbatas, maka keadaan itu akan membatasi fotosintesis; namun, kondisi itu bisa diatasi. Dengan uh, ini, apa ya? Melakukan jenis fotosintesis lainnya yang dinamakan ini uh, kan fotosintesis itu tipenya oh, ada yang mengarah ke nama grup tanaman. Tanaman C3, tanaman C4, dan tanaman CAM. Tanaman C3, itu contohnya deli. Dan deli itu umumnya ditanam pada daerah-daerah yang little bit cooler. Kemudian ada tanaman sempat, contohnya adalah tebu, jag, ya, tebu jagung. Itu umumnya ditanam di daerah yang hot, dry tropical. Jadi, yang namanya wong Jerman itu orang nandur tebu, daerah yang adem. Daerah-daerah tropikal itu yang nandur iki tebu. Kemudian seret. Krotok ngelur aku rek. Meci perisai. Kemudian ada ini ada apa ya? Eh, rek krotok ngelur aku rek. Saya tak ngomong. Tanaman CAM. Itu tanaman yang daunnya tebel-tebel kayak kaktus itu loh. Biasanya ada di daerah sangat kering. Ya. Karena sangat kering jadi harus hemat air. Caranya hemat air, stomata tutup pada siang hari, bukanya malam hari. Contohnya tanam-tanaman daerah gurun. Juga tanam-tanaman yang nempel-nempel di pohon itu. Epifit. Karena stomata buka malam hari untuk CAM, fotosintesisnya atau pengikatan CO2-nya terjadi malam hari. Reduksinya terjadi siang hari. Oke, okay. kita langsung ke sana. Ikinkuk ya. Ikinkuk, kingku, ikinkuk. Oke. Okay. tanaman C3 ya. Iki CAM, CAM, iki C4, jagung ini. Iki anu iki. Anatominya iki tanaman C3. Ini anatominya tanaman C4 iki. Jadi selubung berkas pengangkutnya itu diselubungi oleh sel sing gede-gede dan di situ ada oh, kloroplasnya di kloroplas sel selubung berpas pengangkut itu terjadi reduksi hmm, hmm, CO2, ginkgo C, C ini, serai oke, feature unik tanaman eh, tropis ya punya anatomi Kranz. Ini adalah anatomi, struktur anatomi yang mengelilingi berkas mangkut. Kloroplasnya punya dua fungsi. Ya. Karena ada eh, ada di dua tempat, yaitu sel mesofil dan sel selubung berkas pengangkut, ya, fungsinya bentuknya juga beda. Kalau di sel mesofil itu tumpuan grananya tinggi, kalau di sel selubung berkas pengangkut tumpukan grananya rendah, tanaman tropis panas itu sangat efisien menggunakan air, hemat air, titik kompensasinya rendah. Nanti kalian baca sendiri ya titik kompensasi CO2 sama titik kompensasi oksigen. Kemudian pertumbuhannya tinggi. Ahiki siklus C4 terdiri dari tiga eh empat tahap sir kok yang aku saya tak tarik um, kurang sak jam oke okay. ada empat tahap fiksasi CO2 transfer asam 4 karbon dekarboksilasi asam 4 karbon transport kembali eh, uh, Senyawa tiga karbon, pembentukan kembali fosfenol Oke. Okay. Tanaman C3 adalah tanaman yang hasil fiksasi CO2 pertama kali berkarbon tiga. tanaman C4 adalah tanaman yang hasil fiksasi CO2 pertama kali berkarbon 4. Itu pertama. Tanaman C3 itu mempunyai aseptor CO2 pertama kali adalah RUBP. Ribulose 15 bifosfat. Tanaman C4 adalah tanaman yang aseptor CO2 yang pertama berkarbon 3 namanya Puspoenolpirufat. Ini jelas. Jadi, CO2 di dalam sitosol sel mesofil dirubah menjadi bikarbonat. HCO3. Dikatalisis oleh karbonik anhidrase HCO3 ini eh, diikat oleh PEP kemudian hasilnya adalah asam 4 karbon yang segera dirubah menjadi malat atau dirubah menjadi aspartat atau empat asam lainnya. Well, kita berbicara malat. Malat ini kemudian ditransfer ke sel lain yang namanya sel-selubung berkas pengangkut. Oke ya. Transfer asam 4 karbon ke sel-selubung berkas pengangkut. Di dalam sel-selubung berkas pengangkut, malat atau senyawa 4 karbon ini diambil CO2-nya. Tiga atom C-nya kemudian dikembalikan ke sel mesofil untuk digunakan membentuk kembali PEP. Ya. Nah, CO2 di sini kemudian direduksi, ya melalui siklus Calvin Benson menjadi sukros atau menjadi pati. Pada saat dia menghasilkan sukros, maka sukros itu akan ditransport ke seluruh tanaman melalui sel floem. Sedangkan kalau tadi triose fosfatnya dirubah menjadi pati maka padi itu pada saat siang hari akan disimpan di kloroplas ini. Mudah-mudahan ini bisa. Iki reaksi-reaksi ini gak perlu. Nah, tanaman C4 itu punya empat tipe. Tipenya iki NADPME. NADME lainnya itu PCK atau PEP karboksikinase. Kita balik ke tipe yang pertama. tadi CO2 di dalam sitosol sel mesofil bentar ya iki eh diikat oleh PEP karboksilase menjadi oxalic acid. Kemudian di dalam kloroplasnya diubah menjadi malat. Kemudian malatnya ditransport ke sel selubung berkas mengangkut. CO2-nya dilepas, pirufatnya balik. Kemudian piruvat digunakan untuk bahan membentuk kembali PEP enzimnya adalah pirufat fosfat dikinase. Kadang-kadang di beberapa buku namanya adalah ortofosfat dikinase. Nah, enzim kunci yang merubah malat menjadi pirufat namanya NADP malik enzyme. Tipe kedua NADME, tetap akseptor CO2 adalah PEP atau fosfoenolpiruvat enzim yang mengkatalisis adalah sirek sire, 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 sire. aku tak nyetrum entai ge aku tak nyetrum laptop ora arendarun sirek polestrum rek udilah eh eh, 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 e, e. aduh, aduh, nyari sentek kayak gini. Oke, okay. pada TP tipe NADME diikat menjadi OAA, sir. Kok rotok ngeluh sih, Waduh, lah, katanya ngajar sama Amrong Bering. maam Maaf, sak sedikit lagi, kurang mangan. Aduh, malas, melas. melas. Asam oksala setat ini diubah menjadi aspartat, lalu aspartat itu ditransfer ke mitokondria sel selubung berkas pengangkut. Di dalam mitokondria ini terjadi dekarboksilasi, enzimnya adalah NAD malat dehidrogenase. Kemudian CO2-nya direduksi melalui siklus Calvin. Pembentukan PEP kembali pembentukan PEP kembali dikatalisis oleh piruvat fosfat dikinase. Yang perlu kalian perhatikan di sini senyawa C4 yang masuk itu beda tipenya. Yang kembali juga beda tipenya. Kisi 3 alanin. Bukan piruvat. Oke. Okay. Tipe berikutnya adalah PCK. PEP karboksikinase tetap aseptor CO2-nya yang dalam bentuk bikarbonat ini menjadi OAA, oxalic acid, acid, kemudian kedua menjadi aspartat. Katalisatornya adalah PEP Eh, PEP karboksilase. Ya, Terus sing penting adalah nomor tiga. Oxalic acetic acid ini diambil satu C-nya oleh enzim kunci PEP karboksikinase dan itu akan direduksi di kloroplas sel selubung berkat pengangkut. Jadi kalian harus mengingat ingat untuk tanaman C4 di mana terjadi fiksasi CO2 atmosferi di mana terjadi reduksi CO2 organel apa saja yang terlibat Oke okay. mungkin direct direct Iya sedikit lebih detail lah dari apa yang kalian dapatkan di buku SMA, juga sedikit lebih detail dari yang ada di bukunya Kamwell. Ya, kalian kan sudah semester 4 ya. Ya, biar ada bedalah dengan uh, higher school dan higher education. Apalagi kalian orang biologi. Oke. Okay. Ki kau sa, ki kau sa, ki tergantung. Oke. Okay. Hmm. Aduh rek rasane aku kok amban rek. Sekarang fiksasi karbon melalui crystalline acid metabolism. Kresuelen Acid metabolism di singkat CAM. Iki ini pada Opuntia, pada kaktus-kaktusan tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis menurut tipe CAM adalah famili kerasulaisae, cactaceae, euphorbiae, orchidaceae, bromeliaceae. Oke. Udang sampai sini jelas. Nah, tadi saya mengatakan kaktus-kaktusan itu berhabitat miskin air. Karena miskin air, maka aduh kuping keloro derere. Aduh, kan headset ire, kupingku kecepet re. Mesti kena naik wis. Karena miskin air, maka stomatanya tutup pada saat siang hari stomata baru buka pada saat malam hari. Ini tulisannya. Dark stomata open. Siang stomata close. Nah, pada saat nah, aku tak ganti headset ya rek ya. Aduh kuping keluar rek, si rek. Aduh, kloro, rek.

CO2-nya berdifusi masuk. gitu ya. Terus ini kan oleh karbonik anhidrase CO2-nya dirubah di karbonat. Diikat oleh PEP, enzimnya PEP karboksilase. Sumber CO2 selain dari atmosfer juga dari respirasi. Yes, ya? Kalau dari respirasi berarti berasal dari mitokondria. Hasilnya itu adalah oksal asetat. Kalau saya menuliskannya adalah OAA. Kemudian oksal asetat itu dirubah menjadi malat oleh NAD malat di Kemudian disimpan di dalam pakola dalam bentuk melik eksit nanti lek like, saya tanya pilihannya bukan malam tapi melik exit ya kemudian melik exitnya ini pada day time dikeluarkan di situ sol lalu di sini di dalam kloroplas, malaknya itu diambil O2-nya. Ya, O2-nya itu lalu direduksi melalui siklus Calvin Benson. Hasilnya ada dua macam, pati dan sukrosa. Mudah-mudahan bisa. Nah, pada saat terjadi reduksi CO2 diperlukan NADPH dan ATP yang didapatkan dari reaksi terang. Dan ini adalah laju pengambilan CO2 pada tanaman CAM selama 24 jam. ser alon-alon rek. Uh, Masuk saya drastis sih, sere anu gula ku turun. Fase satu naik CO2 difiksasi katalisnya PEP karboksilase. Fase 2, early morning. Robisco meningkat. PEP karboksilase turun. Fase 3, daytime. jam merolasan. Terjadi karboksilasi. CO2 tinggi. Robisco dominan. Fase 4, late afternoon. Robisco turun. PEP kase meningkat. Hap. Kia penting. Dekarboksilasi malat itu melalui hmm, kalau terjadi di situ menggunakan NADPME, lek terjadi di mitokondria NADME atau PCK. Oke? Okay. Karena nah, kalian ngadep laptop sehingga tulisan yang fontnya 18 kelihatan. Kalau eh, ya, di kelas 18 nggak kelihatan, minimal 24. Lo, well, jalur eh, fiksasi karbon C3, itu pertama kali, C4, CAM. Proses asimilasi karbon. Asli itu C3, ya C asimilasi proses. record kok, aku turun banget. Saya memang sengaja diet gula karena nanti kalau divaksin sampai darah saya manis batal aku vaksin tapi saya lupa jika saya diet diet gula hmm. kok lo kan ada Iya hanya melalui siklus on oh. Kemudian kalau C4, carbon assimilation-nya itu, c 2 ditambahkan ke PEP, awalnya membentuk positif exit. exit. Kemudian diikuti oleh siklus karfil benson CAM sama, Kemudian ini produk intermediat pertama yang stabil. Ingat ya, produk intermediat pertama yang stabil yang ini tanaman C3 itu fosfogliserat. C4 oxalic acid acid 4 karbon yang kemudian direduksi menjadi malat. Kalau tanaman ini CAM, asam 4 karbonnya itu direduksi menjadi malat dan disimpan di dalam pakola. Aktivitas tomatanya untuk tanaman C3 buka siang hari, tutup malam hari. Foto respirasinya tidak tertekan. Kemudian keberadaan tanaman itu hidup di daerah Fulder. Min, weather environment characterized by low to medium light intensity Tanaman C4 itu fotorespirasinya tertekan Hidup di daerah womo lebih kering dan dicirikan oleh eh, intensitas tanaman yang tinggi. Kemudian tanaman CAM, fotorespirasinya tertekan. Dan ini didapatkan pada tanaman sokulen. Dan dia keberadaannya di jarang Womo. Lingkungannya lebih kering dan dicirikan dengan intensitas cahaya yang tinggi. Please. Sekarang kita balik ke foto respirasi. Biasanya kalau saya ngajar di dalam kelas, saya akan bertanya, Do you understand it? Could you follow me? Gitu. Oh, bisakah kamu mengikuti saya gitu mengertikah kalian gitu. tapi karena online jadi interaksi dua arahnya very limited oke okay. <tuh> nah <tuh> pada foto respirasi itu itu sesungguhnya terjadi tiga siklus yang berlangsung secara simultan. Siklus karbon, siklus nitrogen, siklus oksigen. Pada foto respirasi itu juga tergantung matahari. Mataharinya diperlukan untuk mensuplai NADPH. Untuk mensuplai ATP, untuk mensuplai teredoksi. oke, okay, kita back ke <tongan> 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 fotorespirasi. Nah, fotorespirasi itu terjadi jika di dalam stroma kloroplas, oksigen lebih banyak dari CO2. Karena oksigennya melimpah, maka Rubisco itu lebih memilih mengikat oksigen. Hasil pengikatan itu ya O2 diikat oleh RUBP dikatalisis oleh Rubisco, hasilnya adalah fosfoglikolat dan fosfogliserat. Nah, fosfoglikolat ini akhirnya akan dioksidasikan. Ya. Dan dibebaskan CO2-nya pada organel yang namanya mitokondria. Fosfoglikolat ini akan kembali lagi ke kloroplas dalam bentuk gliserat. Disinilah terjadi siklus karbon. Gliserat ini akan difosforilasi menggunakan ATP menghasilkan fosfogliserat. Dan fosfogliserat ini lalu masuk ke siklus Calvin-Benson. ATP yang digunakan ini adalah ATP yang berasal dari reaksi terang. Saya sampai sini paham ya. Jadi di sini organel yang terlibat ingat ya di dalam fotorespirasi organel yang terlibat adalah kloroplas, peroksisom, mitokondria. Kemudian oksidasi gula dalam ini adalah gula fosfat terjadi di kloroplas. Nah, di sini perhatikan glutamat glutamat ini meninggalkan kloroplas masuk ke seyorek ya tambahan kok ya, glutamat ya ini kemudian glutamat ini di dalam peroksisum dirubah menjadi glisin Glisinya ditranslokasikan ke mitokondria. Nah, glisin ini diambil seuduanya Dan sisanya berupa serin. Enzimnya iki, 67. Glisin dekarboksilase kompleks dan 7 serin hidrosimetil transferase. Jadi di mitokondria ini dihasilkan CO2, dihasilkan amonium, dihasilkan NADH. Amonium ini lalu ditranslokasikan ke kloroplas. Di sini NH4 ini diubah menjadi glutamin. Kemudian glutamin ini dirubah menjadi glutamat. Perubahan ini memerlukan ferredoksin dan ferredoksin ini diperoleh dari reaksi terang. Ya. Jadi kalau dilihat di gambar ini, ketergantungan yang nyata dari reaksi terang adalah perlu ATP dan perlu peredoksi. Sedangkan NADPH-nya itu, di sini kan nggak kelihatan ada NADPH, karena NADPH diperlukan di siklus Calvin Benson. Oke. Jadi di sini siklus N dimulai dari glutamat lalu balik lagi dalam bentuk amonium. Sekarang siklus karbonnya perhatikan selama fotorespirasi ini ya diperlukan karbon eh sorry diperlukan oksigen ini dan diperlukan oksigen ini pertama diperlukan di kloroplas untuk membentuk glikolat dan diserat kedua diperlukan untuk membentuk glioxilat. Jadi di sini terjadi perputaran dari oksigen balik lagi ke sini. Ya. Jadi hal yang together terjadi simultan kartnya together. siklus karbon. Ini ya siklus karbon ya. Siklus nitrogen, itu ya. Kemudian siklus eh oksigen. Ya, berarti perlu oksigen. Kalau ini pada siklus nitrogen ini perlu ferredoksin. Perlu ATP. Sedangkan yang ini memang memerlukan ATP. Balik lagi. Nah, ini, nah, kalian nanti yang harus kalian perhatikan adalah organel yang terlibat. Apa saja yang terjadi di sini? Kalian jangan ruwet dulu. Coba lihat deluk skema-skema ini ruwet padahal simple aja glisin diubah menjadi serin hasilnya 1 2 3. Ini glikolat diubah menjadi gliserat gitu ya. Yang ini diikat nanti hasilnya begini. Nah, pengikatan itu dua molekul tapi yang mengalami siklus. Nah, sekarang perubahan hidroksi piruvat menjadi gliserat itu memerlukan NADH bukan NADPH. NADH di sini diperoleh dari mitokondria ini. Jadi ini Diperlukan untuk melangsungkan uh, proses di sini. Nah, uh, pada saat intensitas cahaya tinggi, udara hangat, H2O terbatas, maka tanaman itu lebih tanaman C3 ya lebih melakukan foto respirasi. Kenapa? Nah, ingat kalau pada saat tanaman itu untuk tanaman C3, Nek kepanasan cendelone ditutup. Pada saat cendelonya ditutup untuk tanaman C3 itu dia fotosintesis. Produk fotosintesis adalah O2. Nah, pada saat cendelone ditutup itu O2-nya melimpah. Nah, pada saat melimpah, Konsentrasi dia itu lebih tinggi dari konsentrasi CO2 atmosfer. CO2 atmosfer konsentrasinya 20%. Karena lebih tinggi, maka fotorespirasi itu terjadi pada tanaman C3. Akan halnya untuk tanaman C4. Nah, tak ngombe Tanaman C4. Nah, tanaman C4 itu pemegang atau aseptor CO2-nya adalah PEP. Nah, PEP itu ternyata lebih senang atau di, dia itu menerima CO2. PEP tidak punya kemampuan memegang CO2. Eh, sorry, PEP tidak punya kemampuan untuk memegang O2. Dia maunya CO2, tapi RUBP mampu mengikat CO2 atau O2. Ingat ya, RUBP mampu mengikat CO2 dan mengikat O2. NC-nya tetap, namanya adalah Rubisco X. Yes. Nah, kemudian kalian ingat bahwa Yang bisa melakukan ini, yang bisa melakukan pengikatan O2, adalah RUB. Sekarang, fokus kita pergi ke tanaman C4. Tanaman C4 itu CO2 pertama-tama dari atmosfer larut di dalam sitosol. Ini sitosolnya sel mesosiel. Dia menjadi bikarbonat ditangkap PEP. Jadi dengan kata lain Memang tanaman C4 efisien sekali menangkap CO2. Berarti, berarti ya. Dia itu eh, di dalam sel selubung berkas mengangkutnya banyak senyawa senyawa C4 hasil dari fiksasi CO2 di sel mesofi. Nah, berarti di dalam Eh, saya sampai anak kurang. Kok gula-gula? Bukan -gula launya. I don't have energy. Well, ini balik lagi. Di sini ini lebih senang nangkap CO2. Sehingga di sini kaya iki. Kaya asam C4 di sini juga kaya CO2. Karena dekarboksilasi hanya terjadi di sel selubung berkas pengangkut. Bahasa maduranya adalah bandel si sel. Nah, karena di sini itu kaya CO2, maka di sini itu tidak atau very limited untuk terjadi foto respirasi. Kenapa? Oksigennya jauh lebih sedikit di sini. Jadi itu ya, kenapa di tanaman C4 itu di sini di conclusionnya nya oh. Way, way, ke on, kok wow Ah. Ora. Tih kok bunder-bunder wes tata basa malangela apa nah iki ya Spres, tertekan bukan totally iki totally tidak terjadi ya tertekan sangat tertekan iki juga tertekan ya karena CO2 di dalam daunnya itu lebih banyak dari O2 kalau ini in on condition ya begitu panas ya deh eh, apa foto respirasi ya intensitas tinggi panas ki foto respirasi es yo ya. saya saya balik ke sini ibu oh, kok ngebut sekali sih maksudnya kalian ini ngerasanya aku canggung ya itu aku cerita ngalih mengkalian tapi kalian harus belajar semuanya kalau tak terdei eh, kayak iso ya apa Oke, okay, balik lagi ke sini. Ya. Oke. Okay. Ah. Balik ke Calvin Benson. Ada beberapa enzim kunci yang diatur oleh cahaya. Enzim kuncinya adalah Rubisco ribulose bifosfat karboksilase oksigenase. delok kurang. Kemudian enzim yang diatur cahaya lainnya adalah fruktose 1,6 bifosfoktase. Berikutnya enzimnya adalah seduheptulose-1,7-bifosfat. Enzim berikutnya adalah fosforibulokinase. Enzim berikutnya adalah ini. Uh, NADP-gliseraldehid-3-fosfat dehidrogenase yang ini g ro lu iki diatur cahaya g ro diatur sistem peridoksin teori Jadi, jadi saiki kita bicara yang ini ya, zero lupa. Hmm, iya. lupa. Enzim itu kan punya sisi katalitik. Pada saat reaksi terang, ferredoksinya ku tereduksi. Nah, ferredoksin yang berelektron tadi. ...mereduksi sisi aktif dari enzim. Ini punya sisi aktif, ini punya sisi aktif, ini punya sisi aktif, ini punya sisi aktif. Kutireduksi. Sehingga permukaannya itu menjadi tereduksi. Kemudian... Melalui ini, protein teoretoksin, ya, ini aktifnya Itu, ini kan tereduksi sehingga gugus SH permukaannya. Itu mereduksi protein teoretoksin, sehingga tereduksi. protein. Jadi ini tidak bisa langsung ke enzim, tapi melalui rangkaian ini. Ini kemudian membuat enzim yang tidak aktif, karena ada ikatan ini, menjadi enzim aktif. Enzim aktif ini merubah substrat menjadi produk. C, si, balik C. fruktosa 1,6 bifosfat fosfatase gitu ya. Ini adalah substrat. Ini adalah produk dan dia dikatalisis oleh set 2 heptulose 17 bifosfat fosfatase coba kita lihat. Nah, ini kan set 2 heptulose 17 bifosfat fosfatase ya. Iki tulisane. Saya mengatur empat enzim siklus Calvin Benson melalui sisi katalitiknya. Menggunakan veridoksin yang tereduksi dan protein kloroplas untuk merubahnya menjadi seperti ini. Enzim Fe-tyrreduktase mengoksidasi sistem dari enzim target menjadi reduksi seperti ini. Nah, sistem ferredoksin teoridoksin itu terdiri dari ferredoksin (FD), teoridoksin reduktase dan tyrredoksin. Ya. Nah, FT ini e, elektronnya diperoleh dari fotosistem. E, Iki kata-kata nih yang saya jelaskan tadi. Ini kata-katanya. Ini kata-katanya. Yo, yang terakhir kan enzim yang aktif merubah substrat di produk. Tapi sebelum aktif ini, protein regulatornya yang sudah tereduksi mereduksi enzim target yang inaktif menjadi itu ya Eh, uh, tadi eh uh, tadi rubisco fruktose seduhetulose ribulose lima fosfat kinase. Sik. Iki ribulose lima fosfat kinase. Rubisku. Fruktose 16 bifosfat, sedu heptulose 17 fosfat, fosforibulokinase. Eki ya. Eki. Ya. Fosforibulokinase, nama lainnya ribulose 5 fosfat kinase, Kurang titik re. Kalau itu jamku. Saya tak limau ya. Oh, kurang limang menit. Oh, saya kurang bulu menit. Ya. Nah, enzim-enzim ini itu Enzim-enzim ini aktif pada pH 8 dan memerlukan Mg sebagai kofaktor. Enzim-enzim ini beradanya di stroma kloroplas. Ingat ya, enzim-enzim ini beradanya di stroma kloroplas. Eh, balik ya. Oke. Oke. Ya. Pada saat reaksi terang, proton itu dipindah dari stroma ke lumen. Akibatnya, lumen lebih asam dari stroma. Dan di sini menghasilkan pH 8. Pada saat proton itu dipindah dari stroma ke lumen, maka di situ terjadi reaksi kopling atau perimbangan. Proton yang masuk dari stroma ke lumen itu itu kan bermuatan positif. Diimbangi dengan keluarnya Mg dari lumen ke stroma. Berarti di stroma itu situasinya basah karena protonya masuk ke eh, 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 eh. protonnya masuk ke lumen juga kayak md situasi basah situasi basa dan kayak md itu mengaktifkan enzim rubisco, fruktosa 16 bifosfat, sedu 16 bifosfatase, fosforibulokinase atau ribulose 5. Ya. Ini diaktifkan oleh cahaya melalui mekanisme ini. Oke. Okay. Tapi ini sendiri yang tiga tadi, NADP, uh, ini ya, sekitar NADP, gliserat, vegetika, pasteurinase ini juga diaktifkan oleh sistem perektoxin, teoretoksin. Jadi, cahaya tadi bergerak untuk menghasilkan proton yang tinggi di di lumen rendah di stroma sehingga menghasilkan situasi basa dan menyebabkan stroma kayak Mg itu yang mengaktifkan enzim Lu ditambah rubisco. namun kalau bergeraknya eh, namun kalau bekerjanya melalui ferredoksin dan enzim regulator enzim, eh, kalau bergeraknya melalui ferredoksin dan protein regulator proteinnya namanya tioredoksin maka enzim yang dipengaruhi adalah fosfatase 16 bifosfatase eh bifosfatase, saya dua puluh satu tujuh fosfatase dan ribulose lima fosfat dan terakhir NADP gliseral dehidris. rek, aku ambakanku menggeh-menggeh is ngebut ya bu ya yo, ngajar fisik gue ilmu ngebut. Ah, si, eh, uh. lu, stop share terlau aneh rereki lo stop stop siapa lo kari terlompo lo roro lo kalau memang kaitan kaitan kan kari 120 sama lo yang kita hilang. <laughs> re 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 ya po oh <laughs> gak pernah hanya me... menjelaskan foto sintesis reaksi terang reaksi gelap Reaksi gelap adalah reaksi reduksi karbon tadi. reaksi yang tidak tergantung cahaya tapi tergantung produk dari reaksi terang dengan beberapa tipenya sampai saunui. Berarti nanti kuisnya tentang teng <tik> kuisnya nanti meliputi tadi fotosintesis tadi. Nek banyak materinya kayak begitu, paling enggak soalnya seket. Five zero. Sing, sing mumet, sing bikin soal. Sapa sing gak hadir. Wasalam main. Dan nanti next week saya akan menjelaskan dan tentang sintesis pati dan sintesis sukros. Jadi pada saat uh, day time, day time, bagaimana sukros itu disintesis, bagaimana pati itu disintesis, kemudian tentang well kewel kewel kewel, oh ya, anak well kewel lagi. Pati itu kan secara temporary, sementara, temporary kan sementara, disimpannya di kloroplas. Malam hari pati itu akan diuraikan, naik. Jadi saya saya bercerita tentang sintesis sukrosa, sintesis patis, dan penguraian pati. Emang intinya seperti itu. Wis yo. Waduh, kalian yo. kalian kok akeh takon nek GC mumet aku jawab iki. Warek satu piro mang? Hmm. Piro mang? Eh, hmm. sih, satu so telung puluh songo. <gak> enggak sih? Sisa dulu sih, buka catatan di kalian, untuk piro, tiga arah-arah itu. Serak, serak, serak. Gila, erak. Aduh, aku rasa ngeluh, erak. Hmm? Hmm? Satu setelah puluh songo. Ya, abis. Rek, rek, lek kabe takon satu setelah puluh songo. Kak, aku bernulis aku. Ini yang penting penting-penting lek kalian tanya. Di GC. Dan ketoi, Nanti akan saya share as soon as possible. Luang, orang bahasa Inggris kenal istilah asap loh, asap rokok kali. Ini. As soon as possible kan. <laughs> saya share di GC materinya tentu saja dalam bentuk PDF supaya tidak berat. Ya. Hmm. Uh tentang kelompok tadi kalian sudah bisa mengira-ngira kelompok 1, 2, 3, 4 jelas masing-masing kelas ada 10 kelompok. Ya. Vistum A, Vistum B itu sak kelompok isinya 5 um, lima, kecuali